Halo semuanya, kembali lagi di Farudis Channel di game Genshin Impact. Oke, hari ini kita kedatangan lagi ini nih, lanjutan event yang kemarin hari keduanya ya. Nah, ini dia angin dan ikan laut pergi ke tantangan. Oke, ini ada di depan situ sekalian. Hari ini kita selesaiin quest-quest ini ya. Quest-quest yang kemarin ke trigger, ini udah 4. Kita coba selesaikan quest-quest yang kemarin sudah muncul. Oke, kita coba untuk kedua kalinya. Hancurin ini kah? Oke, 4. Lima. Aduh, 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 aduh. Oh iya, hancurin itu muncul koin 2. Nah, ini sampai sini udah 9. Dari tadi ada 2. Ini ya, 2 gedung, bukan gedung, 2 bangunan hilichurl. Nah, ini dia. Set, udah masuk angin baru keluar. Oke, okay, udah ada 13 nya ya. Ya. Oke, 34.000 keluar dari tantangan. Ambil dulu hadiahnya. Yang ini masih 2 hari lagi. Oke, kita lanjut quest-quest yang kemarin. Buka harta karun di Twining Isles. Oke, kita pergi ke lokasinya. Ini dia, kita sampai. Oke, jadi kodenya itu ada di sini. Kemudian sebuah cerita kilas balik keong. Nah, ini ya. Kemarin kita nyari-nyari di sini. Nah, ternyata nggak ada angkanya. Dan ternyata untuk kodenya tuh ada dari ini nih. Kata awal dari judul-judul ini. Jadi 5, 2, sebuah berarti 1, 4. Jadi 5, 2, 1, 4 buat kodenya. Lima, dua, satu, empat. Nah, itu dia. Itu kodenya ya. Oke, lanjut quest selanjutnya. Ini ikuti Sili. Ini ada Sili tadi. Kita nemu Sili di sini nih. Jadi di puncak ini ada Sili. Up. Nah, itu dia Silinya. Kita diminta mengikuti Sili ini. Dia menuju kemana? Periksa, nyalakan monumen elemental dengan cara yang tepat. Cryo Anemo Pyro Hydro. Oh, itu ya. Oke, ini Hydro. Oh.
Pilarnya ada di atas ya. Eh, cryo dulu dong. Nah, cryo. Terus anemo. Nah, cryo anemo. Ini hydronya nih. Astaga. Sisi dua ke sana malah. Sisi satu bener ya. Dari sini mesti lurus kah? Ya elah. Nah. Wew. Ah, oke. Eh, kebalik dong. Pyro dulu harusnya. Ini yang pyro. Dia ada di atas sana. Up. Ya, salah dong. Cryo. Cryo. Anemo. Nah, baru ke sini ya. Baru ke pyro. Oke. Nah, yang terakhir hydro. Sisi satu. Terus kita harus lurus dari sini. Toyo. Dan suatu yang tiba-tiba muncul. Oh iya. Nih, kita naik ke atas kah? Hah? Sili mulai menjauh. Ikuti Sili. Kita masuk ke situ kah? Ini apa nih? Dari sini berarti nih. Tuh ada angin-angin di atas. Kita ambil dulu. Ini. Agak keburu hilang. Ya, hilang. Oke, okay. Kita masuk ke dalam sini. Kayak kita dulu ke abis ya. Oke, okay, teleport ke sebelah mana ini? Hah? Ketefat loh. Ikuto. Dia pergi ke Teyvat. Astaga, lu serius nih? Oke, okay, kita balik lagi. Kemarin yang belum itu, yang belum yang itu ya, yang mural. Kalau nggak salah mural namanya. Oke, okay, apa lagi nih questnya? Menemukan bongkahan kapal di pulau tak bernama. Tapi dari mana datangnya kapal ini? Ini kemarin ada kapal ya. Satu buah kapal, terus tadi kita lagi jalan-jalan nemu potongannya. Di potongannya tuh ada di sini kalau nggak salah. Eh, bukan deh.
Patung aja di mana ya? Ya kita nemu. Sini kah? Kita menuju lokasinya dulu ya. Lupa tadi. Pokoknya kita nemu satu lagi. Oke, jadi ini dia kemarin buat nge-trigger questnya ada di sini ya. Kasih kapalnya ada di sini. Jadi ada pak amati apa gitu di sini tuh namanya. Yang kalian amati nanti trigger quest yang tadi. Atau mungkin kalau kalian nemuinnya lokasi lain dulu. Nah, ini salah satu lokasi kapalnya ya, ada di sini. Kita cari lagi lokasi kapal selanjutnya. Ini dia lokasi setengah kapal lainnya ya. Dia ada di pulau ini. Jadi tadi yang pertama di pulau ini, kedua ada di pulau ini. Sekalian bisa langsung ini apa kayu usang. Nah, seharusnya kalau kapal yang satunya, coba Paimon lihat ada ukiran lagi. Meskipun bagian depannya hancur, tapi kapal ini tidak tenggelam walau hanya tersisa dengan bagian belakangnya saja. Memang hebat kapalku. Sayangnya hampir semua muatan kapal sudah tenggelam. Tampaknya kita hanya kebawa arus tenggara. Ah, sudahlah, itu tidak penting. Masalahnya adalah bagaimana caranya meninggalkan tempat ini. Misalnya diukir di kedua bagian kapal ini sepertinya berhubungan. Kalau digabung jadinya, aku tidak tahu ini di mana, tapi rasanya sudah jauh dari Inazuma. Ah, aku ingat sekali melihat wajah terkejut para anak buah Shogunate itu. Namun sepertinya sekitar sini tidak ada daratan. Aku khawatir kapal ini tidak bisa bertahan lebih lama, kecuali kita menemukan sebuah tempat untuk berlabuh. Kita harus mencari jalan keluar. Meskipun bagian depannya hancur, tapi kapal itu tidak tenggelam walau hanya tersisa dengan bagian belakangnya saja. Memang hebat kapal yang tadi ya. Tampaknya kita hanya terbawa arus tenggara. Sudahlah, itu tidak penting. Masalahnya ada bagian sisa tempat ini. Apa yang sudah paham nih, orang-orang ini membawa muatan. Lalu kapal mereka kena bencana di laut dan akhirnya hanyut sampai ke sini. Pertanyaan sebenarnya adalah apa muatannya mereka bawa. Bagaimana kalau kita cari di sekitar sini? Jangan-jangan ada harta karun. Jangan berdoa semangat Paimon, bicara kalau dong kalau ketemu Paimon yang kalau pasti masih berkilau. Oke, jadi ya kita nyari barang itu tuh ke arah tenggara. Ya, kita panggil kapalnya. Oh ini udah deh. Kita menuju lokasi harta karun kapal ini ya. Oke, ini dia harta karunnya ada di sebelah sini ya. Apaan kok tiba-tiba muncul itu? Oke, ini dia harta karunnya ada di tengah-tengah sini ya. Nih, tengah-tengah sini yang ada kapal ini di layar kapal. Harta karun kapalnya ada di sini. Oke, dapat Primo Gem sama artifak. Oke, yang terakhir kalian menemukan mural yang misterius satu Golden Apple Archipelago. Oke, kemarin kita udah ngambil tiga ya, udah ngambil tiga foto. Jadi di kita kemarin udah ke sini, cuma lupa ngambil fotonya. Oke, kalau misalnya kalian kemarin nggak nonton ya, nih buat nyampe ke pulau yang di ujung itu kalian perlu ke pulau ini dulu. Nah, pulau ini terus rubah waktu kalian ke jam 10 pagi, nanti ada arus angin ini nih. Yang kalian ikuti sampai ke ujung pulau sana. Kita sudah sampai. Jadi kemarin kita sempat ke sini ya. Sempat ke sini. Cuma kita kemarin lupa gak foto ini muralnya. Foto.
itu sembunyikan karakter. Oke, itu dia moralnya. Oke, jadi foto mural pertama kemarin ada di sini. Kalau misalnya gak ngikutin yang kemarin, mural pertama yang kita temukan tuh di sini. Hup. Ini sebelah sini. Mana dia? Nah, ini ya. Nah, ini foto mural pertama kemarin punya kita. Oke, ini dia lokasi mural selanjutnya yang keempat ada di sini ya. Jadi Twining Isles tempat sebelah kirinya sini. Nah, ini dia lokasi muralnya. Nameless Island. Ya, mural Nameless Island. Yang terakhir, murai terakhir ada di Broken Isles. Kita sempat ke sana ya. Sempat nemuin lokasinya. Pas lagi buka-buka peti. Cuma lupa sebelah mananya. Kita bakal menuju lokasinya dulu. Oh ini ya, nih. Ini lokasinya. Tadinya di sini ada mini game ya, mini game yang pingpong itu. Nah, selesai mini gamenya, dimasuk ke sini, terus kalian bisa nemuin ini. Lima buah pilar dan 5 gelas berisi air. Paling mau jadi penasaran apa artinya? Oke, ini dia. Kita ambil fotonya. Oke, kita menuju pelajar di Mondstadt. Kita butuh peneliti katanya. Peneliti buat mengamati mural-mural ini. Kita menuju ke Teyvat. Kita balik ke Mondstadt. Itu ya total moralnya ada 5 kosinya yang tadi habis kita kumpulin. Kita menuju peneliti di Knight of Favonius, mungkin Lisa ya. Belajar keliling. Oke, kita kasih tahu ke Syahid. Tidak susah mereka mulai. Aku belum mengurusnya semuanya dengan tepat, tapi kelihatan tidak masalah jika kita kaji mereka satu persatu. Kita lihat mural pertama yang menggambarkan orang-orang yang terdampar. Oke. Setelah karam, mereka terdampar di pulau tempat kalian menemukan mural-mural ini. Lalu mereka pun tinggal di pulau tersebut. Mural ini menunjukkan 5 benda yang memiliki 5 tanda berbeda di dalamnya. Oke. 5 gelas berisi air. Masing-masing tidak sama penuhnya. Ini sepertinya biasanya menandakan ada sesuatu yang mengalami perubahan.
Sebenarnya sebenarnya suatu apa itu mungkin ini dia tempatnya sebuah pulau di tengah laut, maka sesuatu itu bisa jadi air laut. Sekarang lihat mural berikutnya. Oke, ada lagi kapal lain yang karam dan ada tamu baru yang tiba di pulau. Orang-orang dari kapal pertama mencoba untuk menolong orang-orang dari kapal kedua. Mural pertama cuma menunjukkan sedikit tentang keadaan mereka, tapi mural yang ini menggambarkan kapal yang karam secara terperinci. Mungkin bangkai kapal ini memiliki makna khusus untuk orang-orang yang terdampar di pulau. Lihat mural yang ini. Pada mural yang ini jelas terlihat sebuah gunung yang ditandai secara khusus. Kurasa tempat ini yang penting bagi orang-orang yang terdampar itu. Terakhir, melihat mural yang ini, mereka telah menemukan cara untuk meninggalkan pulau lalu kemudian pergi. Demikianlah kisah yang digambarkan pada mural-mural ini. Karena menggunakan gambar untuk menyimpan dan menyampaikan informasi lebih mudah daripada menggunakan bahasa dalam tulisan. Aku lagi ingin berterima kasih kepada kalian karena telah membawakan mural ini dan kisahnya. Pernah terbayangkan kalau aku akan mendapat kesempatan seperti ini di Mondstadt. Seperti aku memiliki waktu untuk jalan-jalan ke luar. Oke, itu dia muralnya selesai. Oke, kita kembali lagi ke Broken Isles ya. Ke puzzle yang ini, jadi di atas-atas ini nih, gunung-gunung ini tuh kan ada air yang bisa diatur levelnya. Untuk itu kita harus simpen ini ya, gambar ini buat ngatur level dari ketinggian ininya ya. Ini urutannya sama, jadi pulau yang ini berarti mural yang ini, pulau yang ini, mural yang ini, pulau yang ini, dan seterusnya ya. Ini ngurut kayak gitu seperti gambar yang ada di sini. Nah, urutan level nantinya sesuai sama gambar ini. Kita bakal langsung menuju mural yang pertama, yang paling dekat teleport aja ya. Oke, yang sebelah sini levelnya tuh harus di level 1. Oke, ini udah ya, udah level 1. Untuk naikin nuruninya kalian bisa bantu ini ya, yang ini buat naikin, yang ini buat nurunin. Oke, kalau lebih kayak gitu, kita lanjut ke pulau yang selanjutnya. Hop, yang kedua ini ya. Kayaknya samain aja levelnya sama gambar yang di sini, berarti tadi dari gambar itu full level ketiga. Nah, ini level ketiga. Udah ya. Oke, lanjut ke yang sebelah sini. Hup. Sebelah sini level 2. Jadi kalian harus naikin satu. Oh ya. Hup. Astaga. Oke, naik level 2. Oke, kita lanjut ke yang sini ya. Dari sini kita terbang lagi. Oke, yang di sini level 2. Nah, yang terakhir ada di atas sini. Bentar. Ada balik. Oke, kita terbang buat mencapai yang kelima. Oke.
Ini dia yang kelima. Ya. Hancurin dulu batunya supaya airnya turun ke bawah sih. Ada itu tinggal kalian atur. Ah, jatuh. Tinggal kalian atur. Ya, ininya tadi di level 1 ya. Turunin dua kali. Oh. Kalau semuanya sudah sesuai, kalian tinggal balik lagi. Terus menuju ke ini nih, tempat pilar-pilar yang kemarin mencurigakan kata Paimon. Nah, ini pilar-pilar ini. Nah, kalau udah, tinggal kalian pijit sesuai urutan yang ada di pilar itu ya. Jadi satunya sini, yang kedua, nah, kedua, yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke, itu dia buat nyesain fajar yang ada di Broken Isles ini ya, yang ada di mural. Nah, kita mendapatkan 3 peti ini. Oke, jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka, silahkan like dan share video ini. Kalau misalkan ada saran atau masukan, silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak semuanya.